ada di Jalan Haji Rais Ar-Rahman nih teman. Di belakang kita udah ada kedai minuman kekinian gitu teman. Oke teman, tanpa membuang masa langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol nih sama Adam ya. Let's go. Hanya ada Mamang Roti Bakar khas Bandung teman. Nah, ini dia kedainya teman-teman. Kecil, unik teman-teman. Ya, polos. Ini harganya dari 5.000-an nih teman. Nah, sehat dan segerkan lagi dirimu. Nah, ini kita langsung ngobrol nih sama Adamnya. Oke, selamat sore kakak. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, kita ngobrol dengan kakak siapa nih? Kakak Urai. Kakak? Urai. Kakak Urai. Kakak Urai jualan minuman apa nih? Relief kakak? Iya, Relief. Relief. Apa sih itu Relief itu kak? Relief itu kayak minuman. Oh gitu. Dengan harga berapa nih kak? Dari harga 5.000 sampai 9.000. 9.000. Wah. Wow. Ini yang harga 7.000, 5.000, ada 9.000 nih kak ya? Yang bedakan harganya apa sih kak? Beda cupnya. Beda cupnya sama mungkin isinya atau ya, toppingnya gitu kak ya? Ada toppingnya. Gini aja kak, aku minta yang 9.000-an dua. Varian apa? Surah kakak yang recommended di sini lah. Langsung yang ukuran kecil satu, yang 5.000-an yang kecil ya, satu. Yang ini yang ya pokoknya yang 9.000-an yang ukuran gede 2. Iya. Ataupun gini aja lah. Pokok aku minta 3 varian. Yang ukuran gede satu, ukuran gede 2, yang kecil 1 lah. Variannya bebas ya? Bebas. Oke. Okay. Paling besarnya berapa oz sih kak? Mau boleh tahu kak ukurannya kak? Iya. Gelasnya berapa oz sih ukurannya? Berapa oz? 14 oz. Yang kecil? 14. Oh, yang kecilnya 14. Yang besarnya 16. Hmm, gitu betul betul. Oke 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 oke. Ini babelnya kak ya? Kalau di sini yang ori yang besar 7.000 kak ya, yang kecil 5.000-an kak ya. Kalau untuk bubble yang sendiri ini bikin sendiri kak ya? Iya. Ada harum-harum bau gula gitu. Apa memang dari kasih gula nih? Brown sugarnya kali kak ya? Iya. Usaha kakak sendiri kak? Bantu aja ya kak ya. Udah lama nih buka usaha nih kak? Baru sih, baru 2 mingguan. 2 mingguan. Kalau pakai manual ya? Manual. Pun pakai susah ditakar juga kak ya? Iya. Biar rasanya pas. Pas itu kak ya. Kau boleh tahu kak? Ya. Jam bukanya dari jam berapa nih kak? Jam 12 sampai jam 8. Sampai jam 8 malam. Kalau bubble-nya udah habis. Tutup berarti kak ya? Berhenti boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh lah Red Velvet. Di sini ada semua ada berapa varian sih kak? Ada 6. 6 varian kak ya? Rencana mau nambah baru. Oh, varian apa itu rencana kak? Cina dengan Oreo. Serah kak? Milo. Boleh lah.
lebarnya buka tapi kayak ya, kalau ada hari libur kayak lebaran libur kalau capek libur juga. Semalam tutup. Ini tambah apa lagi ya? Ini susu full cream. Full cream. Ya, susu lagi kayak kaya. Ya. Oh, mantap. Kasih lagi? Air. Berarti pakai airnya sikit kak ya? Jangan ditakar. Takar berapa? Ada takarannya. Berapa itu kak airnya? Yang besar 4 takar. 4. Kalau yang kecil? Kecil 3. Selama udah minggu kak, peminat pembeli gimana kak? Alhamdulillah. Berhari mampu berapa kap sini kak? Kalau saya sih biasa 14. 14. Kalau malam biasa ada, saya sampai jam 7 ya. Oh gitu. Terusnya abang. Sebelum buka usaha ini, usaha apa sih kak? Kalau boleh tahu kan? Ya. Sebelum usaha ini, buka usaha apa sih? Kalau belum sih, saya belum ada, cuma abang ya. Oh, abang kenapa dulu? Dulu abang buka jual apa? Parfum mobil. Bapak mobil langsung beralih ke minuman ya kak ya. Memang basicnya dari basic pengusaha kak ya, gak usaha gitu kak ya. Kalau idenya sendiri dari mana sih kak? Mungkin abang. Oh abang lebih tahu kak ya. Mungkin terinspirasi mau jualan kan. Sekarang ini usaha. Bagi Pontian ini masih zona merah nih kak, enggak? Kita pakai batu. Serah kakak mau kasih yang apa? Susu full creamnya udah di masih dalam botol gitu, bila praktis gitu kak ya. Iya lebih mudah. Wow, mantap. Di sini boba 5 ribuan udah pakai full cream dan susu kental manis teman-teman. Baris kak ya, udah tinggal kita kasih topping aja. Yang besar kasih topping aja kak, dua-duanya. Topping apa nih? Serah kakak, mau kasih topping yang mana? Milo aja ya kak? Boleh gak apa-apa, Milo aja gak apa-apa. Kita pakai topping Milo teman. Pas maghrib kita selesai. Beres ya? Yang kecil gak usah lah, biar original aja. Ini kak, kalau teman-teman mau coba nih minuman kakak nih, alamat kakak jualannya ada di mana sih kak? Di Sungai Jawi.
ya, Sungai Jawi di seberang Palit Parit ya kak ya? Di seberang Bang Pandan. Bang Pandan di Jalan Haji Rais Rahman nih kak ya. Oke, makasih banyak kak ya udah boleh kita liput. Semoga jualannya laris manis kak. Oke, terima kasih kak ya.